Selamat datang di Charis World, cerita tentang Thomas dan Uber Cup final 2022 Thailand babak quarter final. Jadwal pertandingan, hasil pertandingan, dan update klasemen. Berikut adalah berita selengkapnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis World. Terima kasih. Hasil pertandingan quarter final Thomas Cup Kamis 12 Mei 2022, Indonesia menang 3-0 atas China. Di partai pertama, ada tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting yang mengalahkan Zhao Jiufeng dengan 3 game, 21-12, 25-27, 21-17. Di pertandingan kedua, ada ganda putra Muhammad Ahsan dan Kevin Sanjaya Sukamulyo mampu mengalahkan pasangan dari China, Liu Yanchen dan Ou Huanyi dengan 2 set langsung, 21-17, 21-16. Di match ketiga, tunggal putra Jonathan Christie mampu mengalahkan Li Shifeng dengan 2 game langsung, 21-13, 21-18. Hasil ini mengantarkan Indonesia maju ke babak semifinal yang akan melawan antara India dan Malaysia yang sedang berlangsung. Jadwal perempat final Thomas Cup, Indonesia melawan China pada hari Kamis pukul 14.00 WIB. China Taipei menghadapi Jepang hari Kamis pukul 19.00 WIB. India menghadapi Malaysia hari Kamis pada pukul 19.00 WIB. Korea menghadapi Denmark pada pukul 19.00 WIB. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Charis Sport. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Charis Sport.